Sonora FM. Jagat media sosial beberapa hari ini dihebohkan oleh aksi tiga orang wanita yang diduga menginjak Al-Quran untuk bersumpah. Dilansir dari tribunvideo.com, diketahui peristiwa tersebut diduga terjadi di Kecamatan Pakis Jaya, Kabupaten Karawang. Video tersebut tersebar di berbagai akun media sosial. Camat Pakis Jaya, Panji Santoso, membenarkan kejadian tersebut terjadi di wilayahnya. Ia menegaskan persoalan ini sudah diselesaikan dan meminta agar berbagai pihak tidak mengaitkan isu SARA dan menyebar informasi tidak benar. Sementara Ketua MUI Karawang, Kiai Haji Tajuddin Nur, menegaskan perbuatan tiga wanita itu terjadi karena ketidakpahaman dan kebodohan mereka. MUI Karawang juga telah memberikan bimbingan juga pertobatan bagi para pelaku. Sonora FM.